Wih, itu kalau pelek Denos muter ya itu teman-teman ya. Ingat pikir lagi baik, kembali bersama gue Bang Age di channel Age Project. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini dari toko nih langsung cus pagi-pagi jam 7 di FX. Tuh, kebetulan kita udah ada Bro Niki ya. Ini kalau ada apa ya, updatean Insta Story Age Bikes nih paling aktif ini. Pengepul. Ini ada Bro siapa kemarin, Bro? Putra. Siapa? Putra. Oh, Bro Putra, biar kenalan. Oh iya. Siap. Kemarin habis ngerakit tuh sepedanya nih, teman-teman nih. Nih sepedanya. Bro sih udah bilang sama dia stemnya kepanjangan 2 cm. Soalnya dia kan pakai bullhorn nih, teman-teman. Kalau pakai bullhorn rata-rata tuh megangnya di sini. Dan ini tuh stemnya kepanjangan. Bener enggak, Bro? Ketemu udah gue lah tadi malam. Akurat gak nih info gue? Akurat ya. Agak semanjuran gue terlalu semanjuran. Agak semanjuran kan? Kemarin kan dia nyoba teman-teman, terus gue lihat kalau ternyata memang benar stemnya kepanjangan. Dengan tinggi 274 ya. Iya, berarti lo harus nyari stem yang 80mm, Bro. Iya. Di AG Bikes ada? Iya, Bro, yeah. Masih lagi. Ini ada sepeda gue. Nah, kemarin kan rantainya berisik, teman-teman. Tadi pagi gue tuh pakai chain loop yang lucu ya, bilangnya lucu aja. Nanti kalau diputer ini udah gak terlalu berisik nih, teman-teman. Ya mirip-mirip sama rantai KMC Black lah ya. Terus di sini ya, di sini ada Sam. What's up, Sam? Hey. Sam itu dulu beli sepeda gua, sepeda rakitan AG Bike. Coba lihat Sam mana sepeda lu, Sam? Sam, lu kan beli ini udah lebih dari 6 bulan nih, Sam. Iya. Gimana menurut lu nih dulu dengan harga yang 3 jutaan? Worth it sih. Worth it paling banget. Paling cuma ganti-ganti ya minor sih bisa, kayak waktu itu cuma gua ganti stem doang. Worth it apa worth it banget nih? Worth it banget. Worth it banget ya. Iya, waktu itu cuma ganti stem karena kan kependekan. Iya, yeah, badan lu tinggi sih, men. Iya, abis itu udah sih sisanya enggak ada. Paling kendala ya standar sih, ban bocor mah semua juga ngalamin. Yo, iya. So aman sih. Iya, ban dalam yang kemarin gimana? Aman. Aman, siap aman. Untuk berkat lagi, Bang. Siap. Hari ini kita rutenya mau ke Fatmawati, teman-teman, sesuai arahan dari dia pas Rabu-Rabu kemarin. Karena kita mau nyari rute lain, jangan ke daerah Haimule, kita cari yang sepian. Sekali-sekali foto-foto, bagusin feeds. Oke. Okay. Ya udahlah. Ahmad Ganis, iya. Nis, masuk kamera Nis, pura-pura mulu lu Nis. Udah gak kuat gue. Kemarin dia motoran, sekarang sepedaan nih. Gila. Udah gak kuat. Ini peda siapa Nis, lu jatohin? Beda dia nih teman-teman ya, emang dah. Dia katanya modal barset doang, bener gak Nis? Iya. Tuh bener kan? Aku modal paru-paru. Modal paru-paru. Dia bersama temannya juga nih di belakang. Halo Bro. Sini ada teman-teman yang lain yang mau gue ke Fatmawati. Ya udah geng, soal gitu gue mau siap-siap dulu ya. Biar ada sinematik dikit-dikit. Oke teman-teman, sekarang udah nyampe di blok A. Nah di blok A ini kita mau foto-foto dulu karena sepeda untuk foto-foto. Tuh Dede udah mulai foto. Gue udah kamera nih bikin konten soalnya kan. Ya halo lagi. Wih, Borneo Trek. Ini mantep nih frame-nya nih. Dijual nggak? Enggak lah. Nah, kemarin kita mau ganti Mavic Ellipse, Bro. Insya Allah. Jadi sudah bulat tekadnya apa Mice Pistart? Mice. Tuh kan Mice tuh. Orang yang bener tuh tahu pilihnya Mice, cuy. Ini ada juga nih kemarin yang beli Mice mana ya? Wah, lagi ke Indomaret. Mas, mau foto-foto gak mas? Iya mas. Ya, mas, waduh. Ini halo, Babang Haji nih, waduh. Dan halo bos tuh. Headsetnya mana headsetnya? Abis baterainya. Wah iya, gue ada casan. Abis. Ngasih jalan. Kita mau foto dulu nih di blok A. Terus udah gitu nanti mau jalan lagi ke Haji Nawi. Foto lagi. Foto-foto terus ya. Mantap. Buat foto nomor 2, ini mana pak? Haji Nawi. Hajnaw. Haji Nawi cuy. Haji Nawi, baca nggak? Ya itulah Haji Nawi. Terus gimana nih? Apa tuh? Hari ini emang pure foto-foto ya? Pure foto-foto
Nyalah daripada muter-muter ke HI kan ramai orang juga tuh. Iya benar-benar. Gue setuju men. Kita nyari-nyari yang kosong aja jalur. Karena kan orang-orang pada ke tengah, kita ke pinggiran. Jadi pesepeda pinggiran. Iya, melipir aja. Kalau yang ini orangnya takut difoto. Soalnya kalau gue yang moto ntar sold katanya sepedanya. Dia berapa kali? Lu berapa kali sold sih? Dua kali sepeda dia laku. Kacau. Gara-gara gue fotoin dan ditaruh di Instagram AG Bikes. Bahaya, jangan ngasih foto lo di Instagram AG Bikes. Laku sepeda lu. Jadi kalau gue bikin konsen laku gak nih? Gue tunggu. Aduh jangan ya pak, udah banyak pak. Tapi soalnya kalau konsen di gue ribet pak. Iya. Barang harus bener-bener bagus. Barang harus layak harus pakai. Harus sepeda ya pak, konsennya pak. Apa? Harus sepeda. Tadi gue pengen bikin konsen-konsen gitu. Cuma gak jadi. Ini orang, gue sama gue tuh udah dari 2014 ya. Yoi kacau men, dari sepeda gue masih jelek nih sampai sekarang. Ya masih jelek juga sih. Iya, cuman ya udah. Cuma ngasih. Sekarang cuman, jadi yang ini harta karun, nah, Pak. Jadi, sekarang jadi harta karun. Legacy ya ini. Dia tuh dulu tuh nurut sama gua. Emang lu kalau mau beli sepeda konsul dulu sama Bang Age, cuy. Kalau enggak lu, ya Allah sepeda gua nih kagak ada nih sepeda kayak gini nih. Ngabung-ngabung nih. Kalau gua enggak suka sama Bang Age nih, road bike anjing harusnya nih. Oh iya. Jadi dia tuh dulu sepeda biasa teman-teman. Dia pengen punya yang bagus. Dia bertahap konsul-konsul kata gue jual. Gue bilang tahan. Sampai sekarang nih udah punya Cinelli yang ini nih. Nah dia tuh udah gue bilang jangan dijual. Isiannya ya oke lah ya. Maksudnya udah oke. Cuma sekarang nih sepeda kayak gini nih Dan. Itu tuh sepeda udah jadi permata. Lu jangan jual yang kayak gini. Lu nggak bisa dapat lagi. Walaupun ini sekarang frame fork udah 8 juta nih. Lu gak bisa dapat lagi dengan harga segitu. Lu jual 8 juta, mana ada ntar yang mau lagi nih. 8 juta gak ada, pasti naik pak. Naik ya. Karena hype lagi hype bro sepedaan. Tapi tetap salah, aja. Salah, gue kenal Abang Age cuy. Gila, Bang Age Bikes tuh. Anjay. Tetap aja sih teman-teman ini ya. Namanya sepeda udah umur kan. Tetap aja. Tetap bagus, karena Cinelli. Coba denger kata Cinelli itu orang tuh udah wah gitu. Wih, itu kalau pelek Denos muter ya itu temen-temen ya. Bukan Aerospok, itu Denos. Ini yang punya nih. Kita kan gue sambil bikin video kan. Nah, jadi begini nih temen-temen ya. Di belakang. Tuh. Pengen rame temen-temen ya. Sekarang udah mau ke toko AG Bikes. Beberapa sepeda mau diservis katanya. Tahu nih sepeda dia mau diservis gak nih? Agak ntar gue ini aja sendiri. Oh sendiri ya? Gue udah bisa dia. Anjay. Udah dicerin lagi. Wih, ini si Only ya? Nearly Only. Karena toko rame banget tuh, sampai pada di luar gabut. Tadi beberapa udah ada yang pulang, karena sebenarnya dari tadi sih nyampenya. Ini lagi ada yang servis juga headset. Nih, lagi servis headset. Terus kita mau, apa ya, sepeda gue sih, tar aja kali ya. Ini dulu aja headset. Apa? Udah dulu gak? Dipasang doang di situ. Ya, siap bos. Itu ada Faruk. Pengepul sepeda. Sekarang mau beli makan siang dulu. Yang mau nemenin gue siapa ya? Ayo deh. Oke, pakai yang mana nih? Mio Ping. Iya, Mio Ping aja. Motor kecil, bos. Pinjem motor lu dong, Yer. Motor gue banyak sepedanya, Yer. Pinjem punya Yer. Asik, ada Sam. Ini udah jam berapa, Sam? Naik lu jam 5, Sam. Jam 5 cuy. 16.59 jam 5 cuy. Sampai jam 5 sore. Ini baru datang. Itu lagi ada customer lagi pasang ban luar dalam tuh sama Iyar. Ini sama Niki. Niki jadi mekanik cadangan hari ini. Marcel. Alat-alatnya. Tadi sepeda gua enggak jadi dia apa-apain teman-teman. Kalau udah enak, bingung mau diapain lagi. Ini lagi berantakan soalnya mau lanjut ngerakit tapi kan udah sore. Potong. Jangan dong, Pak. Kayak yang viral-viral. Oh, ya ampun. Yang katanya Cinelli ya, weh. Apa? Apa sih yang bukan-bukan? Oh, ini Paralax. Ya, Paralax digergaji, cuy. Kita gergaji ya aja. Terus di toko gua tuh ada stok khusus ya. Mana? Oh, tuh. Ya ampun, kok banyak ya bandalem. Hari Joy. Tuh banyak barangnya, teman-teman. Pokoknya yang terakhir sini aja dah. Banyak di sini barangnya, cuy. Happy
Tapi bohong. Iya di sini nggak ada, di lantai atas mah ada, ikan. Kita lihat nih pada pasang. Oh ini gue ada sadel baru nih cuy, sadel side yang terbaru. Murah ini, murah harganya, murah. Tidak mahal-mahal lah, kita jual harga pasar aja lah. Itu ada yang merakit full bike, frame nya kuning custom. Apalagi ya, ini lagi pasang ban luar dalam nih, masih pasang. Yang satu udah ya bro, aman, aman, siap, aman katanya aman. Coba kita cek, wis. Wah ini bannya licin sih bro, fix, licin. Ini sepeda Rejoy, belum diservis. Kamu belum maintenance bulanan ya sepedanya? Oke belum. Kita ada ban luar juga. Tuh. Udah sih paling jaga bike sih gini-gini aja sih ya. Support toko kecil nih. Dah, ini masih berantakan banget nih.